Malam mingguan di Korea gimana rasanya ya, happy people? Pastinya bakal seru banget deh. Nah, sekarang kita bakal kasih rekomendasi buat kalian yang pengen nikmatin suasana malam di sini. Hello! Happy people! Woo! Masih di Celebrity on Vacation with Wardah Travel in Style Goes to Korea! Kita lagi ada di Hongdae. Nah, buat kalian ini informasi penting banget. Kalau kalian malam minggu di Korea, harus banget ke Hongdae. Pokoknya banyak-banyak, kalau yang jomblo cari jodoh di sini juga bisa. Enggak. Selain itu, pokoknya street foodnya enak-enak. Terus belanjanya juga murah-murah. Kita banyak, pokoknya banyak treasure hunt lah istilahnya dalam sini. Jadi, ramai banget. Penuh. Bet. Oke. Ya udah, ayo cepetan kita ke sana aja. Ayo buruan, tapi tetap ikutin ya di Celebrity on Vacation. Happy people, ternyata di sepanjang jalanan Hongdae banyak pengamen yang lagi unjuk kemampuan mereka. Ada yang lagi nyanyi, main musik, ngedance, dan masih banyak lagi. Wah, suasana malam di sini emang rame banget ya. Wah, gokil nih. Di sini banyak banget yang nonton, happy people. Sampai kita ke bagian tempat di belakang. Aduh, karena penuh banget ya. Eh, awas. Iya, gak kelihatan ya, susah banget. Gak kelihatan. Kita lanjutin aja kali ya, Syah. Iya, Syah. Daripada gak bisa nonton jelas, mending kita ngedance aja yuk. Ala-ala girl bands Korea gitu. Banget sih, dingin. Kita sama ya permainan ini nih. Aku mau dapetin si boneka yang gede itu. Oke, gemes ya kalau kita bisa dapetin boneka gede. Iya, karena dingin jadi bisa peluk-peluk. Happy people, di sini ada games menarik nih. Aku sama Marsha mau cobain main ah, biar dapat hadiah. Aku sama Marsha udah dapat poin banyak nih. Wah, lemparan kita pas banget nih. Yeay! Kita dapat Totoro. Aku pengen lihat itunya dong, kayak makan makanannya atau apa kek yang ada di sini lagi. Yuk, aku mau makan. Lihat aja yang ada. Ayo, kita lihat ya, happy people. Happy people, abisin malam di Hongdae emang pas banget. Paket lengkap deh. Gak cuma dapat hiburan dari musisi jalanan aja, tapi kita juga bisa main games, belanja, dan pastinya banyak street food yang enak. Ayo beli. Ayo. Ini mau topoki. Topoki. Ini nih cemilan kesukaan kita, tteokbokki. Happy people udah pernah coba belum? Makanan asal Korea ini dibuat dari tepung beras yang dimasak pakai bumbu gochujang. Ini namanya tteokbokki. Tteokbokki itu kayak rice cake gitulah pokoknya. Cuman enak banget. Specialty street food. Bener. Korea biasanya emang harus makan kayak gini. Pedas campur gurih, apalagi dimakan pas lagi panas-panasnya. Aduh, tambah mantul deh. Tuh, Sya, yang pada nonton udah pada ngiler ngeliat kita makan. Ayo sini, happy people, kita makan bareng. Gimana, happy people, liburan kita di Korea seru kan?
Ke depan kita bakal ajak kalian lagi ke spot yang keren lainnya yang ada di Korea. So sampai ketemu lagi di Celebrity on Vacation. Goes to Korea. Bye bye.